Selanjutnya di match keempat ada di match pamungkas di malam hari ini, Laga Internal Nakal FC mempertemukan dari tim putih melawan tim hijau, dan tidak siapa yang akan menjadi juara pada laga di malam hari ini. Masih kuasa boleh diserang Pak Aldi. Congkak saja nomor 7 yang jadi nomor dari tim putih kali ada Oki. Masih ada Tole menjaga kawang dengan tenangnya. Cocor belakang depan masih dari pertahanan tim putih kali ini kuasa bola di sana. Di mana umpan tidak ada Rio yang diberikan. Masih dipindahkan ada menjaga kawang Tole. 13 nomor dari pemain tim hijau ada Yoga ataukah Bayu kembali. Seorang ada jadi Bayu cocor pula ke depan di belakang serangan yang dilakukan masih dapat menjaga kawang. Kita nalikan kembali kuasa bola, masih terjadi serangan dilakukan di sana dari tim putih. 14 kuasa bola mulai pada Pak Aldi. Rio yang diberikan namun masih bola keluar, menghasilkan sebuah lebaran ke dalam dari tim hijau. Kita nantikan seorang terjadi kuasai bola kali ini kembali ke belakang, masih dari pemain-pemain dimiliki dari tim hijau. Angkat sudah nampaknya sundulan kepala yang dilakukan masih jauh dari sasaran. Ada Putra di sana menjadi penjaga gawang di laga match keempat kali ini. Tendang gawang ada Putra. Rio di sana. Dan lepas di sana. Masih ada Tole dengan tenangnya Tole. Lepas saja. Sebuah serangan terjadi dari tengah lapangan. Kembali dimiliki. Tentunya kita nantikan. Masih kuasai bola di sana. Namun tendangan yang dilakukan masih gagal. Jadi tendang cabang sejarah Putra. Dua sebola kali masih dari pertahanan di begitunya kali angkat sudah di sana. Masih ada tentunya pemain-pemain dari tim hijau. 17 kali ini di sapu sejarah kali ada Aaron kembali kuasa sebola kali masih dari pemain-pemain tim hijau. Rio bosnya Rio 14 di sana kembali mencoba membuang serangan. Kita nantikan masih dari tengah lapangan kembali Eka peluang terjadi lagi-lagi masih ada penjaga gawang Tole. Luar biasa berulang kali serangan yang dilakukan berhasil dipatahkan atau digagalkan. Lempar ke dalam angkat sudah Rio. Berbagai serangan yang terjadi kembali kuasa bola di sana. Serangan dilakukan kita nantikan dari sisi kanan kembali dilakukan angkat sudah di mana kali serangannya terjadi. Kita nantikan angkat sudah di mana dari pemain tim putih. Rio terlepas Tole lagi-lagi sangat tenang kuasai bola Tole kembali kuasai bola cocok bola kedua masuknya di sana. Masih mencoba membangun serangan dilakukan. Kita nantikan ada Faldi dibuang saja bola kali ini. Jadi sebuah lemparan ke dalam dilakukan ancang-ancang nomor 10 kali masih dari tim putih kali ada Paku tadi. Kembali sebuah serangan dilakukan di sana mencoba kali membangun serangan tentunya di mana sebuah serangan terjadi berbahaya. Kita nantikan kembali dari pemain tentunya kuasai bola. Kita nantikan dari sisi kanan terlepas kembali masih ada Eka. Kita nantikan dibeli dari pemain tim putih ada Rio di sana. Lempar angkatan terjadi ancang yang dilakukan masih dari pertahanan dari tim hijau yang nampaknya kali ini di mana kurang komunikasi dilakukan
harus diulang lebaran ke dalam. Kembali kali masih sebuah lebaran ke dalam dari pemain tim hijau kali ini ancang-ancang. Kembali yang terjadi di mana skor tentunya masih berimbang 0-0. Di laga match keempat belum ada yang mampu menciptakan gol. Masih Rio adikkan nomor 7 di sana dari Thomas. Kembali 17 yang diberikan di mana masih ada Aaron Thomas peluang. Kita nantikan Valdi Aaron masih 3 kali putra. Kita nantikan ada Thomas Kaku Aaron kali ini berhasil menciptakan gol melalui sepakan mendatar yang kali ini gagal diantisipasi oleh penjaga gawang putra dan dari tim hijau unggul 1-0. Satu kosong luar biasa di mana sebuah serangan yang dilakukan masih ada Valdi. Masih kita nantikan sebuah serangan yang terjadi. Masih Valdi. Kembali dari sebelum yang dituju di sana peluang terjadi. Kembali peluang terjadi. Gol! Afif. Kali ini dari pemain tim hijau yang berhasil menggerakkan keunggulan jadi 2-0. Luar biasa kedudukan keunggulan sementara dimiliki dari pemain tim hijau. Tendangan dari tengah lapangan tadi dilakukan masih Rio di sana. Umpan sudah dilakukan dan kali ini masih mampu dikagakan. Kembali datang serangan. Nampaknya hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam. Kita nantikan. Kembali dimiliki terjadi kali ini namun kembali hanya melihat sebuah lebar kata terjadi. Angkat sudah di sana dibuang saja. Kita nantikan sebuah serangan dan apa jadi kagakan lebaran ke dalam di mana kali Afif bantu go get back kali ini berhasil kembali memperoleh lebar secara menjadi 3-0. Dari mana? Dari rumah. Oke. Oh anu. Weh, tak syuting. Lagi benak ke skor. Sing selanjutnya. Eh, main. Mainin di ternyata sih anyar. Oke. 3-1. Luar biasa. Di mana kali ini kedudukan tentunya keunggulan masih dari pemain tim hijau. Ini ki untem ya. Untem. Kenanya untem. Kita nantikan. Di mana kali serangan terjadi masih dari pemain tim putih ada Eka. Ya, tentunya dari pemain tim putih yang masih tertinggal 1-3. Ada Eka Bako Eka. Kita nantikan serangan terjadi. Di mana kuasai bola kembali masih dari pemain tim ada dari Nakal FC Rio di sana kembali peluang Valdi Eka masih memutar nampaknya ada juga pula gagal kali ini tendangannya dilakukan hanya masih sebuah tendangan gawang saja. Kita nantikan kembali masih dari pemain tim putih kali ini dari Nakal FC. Serangan terjadi. Kita nantikan Eka kembali peluang dan Rio ambil saja. Kita nantikan di mereka masih menghasilkan sebuah serangan balik lagi ini dan tentunya lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan. Kuasai bola di sana. Kembali masih mencoba membangun serangan di bola 14 Eka, namun lagi-lagi masih gagal kali ini. Serangan yang terjadi dari pemain tim 3-1 kedudukan.
masih dimiliki dari pemain tim hijau. Serangan dilakukan kembali, masih mencoba membuat serangan. Kembali pas di sini 11 di sana, kembali masih kuasai bola, masih mencoba membuang serangan terjadi kali ini. Sebuah serangan tidak akan dimana kali, masih melewati terjadi, ada penalti Rio, ada Oki, Oki tendangan yang tidak akan, masih melewar 3-1 kedudukan. Mampukah dipertahankan ataukah dari pemain dari tim putih Nakal FC akan menyamakan kedudukan jika mengejar ketinggalan. Datang lagi serangan dilakukan, berupaya kali ini masih kembali terjadi lagi-lagi tole. Berulang kali serangan-serangan yang terjadi, mampu diamankan. Dan kali ini sebuah lempar ke dalam dilakukan, kuasai bola di sana, masih ada tole dengan sangat tenang, lempar saja. Masih dari tim hijau, ada Damas mengejar bola, Damas terlepas, Damas sendirian di sana, dibayangi saja kali ini daripada Safiu yang mematahkan serangan dan menghasilkan sebuah tendangan penjuru atau sepakan pojok terjadi di mana kali melakukan ancang-ancang. Kita nantikan, sudah dilakukan di tepis tadi. Kembali mencoba membang serangan. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kartu kuning diberikan. Pelanggaran apanya di sana? Jadi cepat ison sistem sisan ya. Rangat tengok cari nacem. Ini juga terlalu. Oh, kurang. Anu, sinkene kerakit. Iya. Berarti gule ya nek. Jadi urban kedudukan ibu. Oh. Pantri. Mesti apa tak? Dek bunyi. Oh mana? Mati gue sih. Dek ini sore mana bunyi? Mesti bawang ke? Mesti bawang ke? Oh, kami dicintai sore. Kita nantikan. Masih mencoba membuang serangan kali ini, lagi-lagi balik mati sana. Dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja. Kita lakukan. Nanti barangkali masih terjadi tendangan gawang, ada Putra, ada Faldi. Kuasai bola dari sisi kiri. 3-1 skor. Masih dari pemain tim hijau. Oh, dicibur dari bola. Ada kali ini serangan terjadi di mana Damas tadi. Ah, sayang sih sayang. Gagal serangan yang dilakukan. Putra di sana tendangan gawang. Kembali dilakukan, ada Rio di sana, masih ada Baku, Baku kembali serangan terjadi, Eka, Eka, kuasai bola Eka, masih kali ini lagi-lagi dari pemain-pemain dari tim putih, lempar ke dalam, kembali terjadi kali ini lagi-lagi, hanya masalah sebuah lempar ke dalam, masih kedudukan sementara keunggulan diberikan dari tim hijau. Pelanggaran terjadi, mengangkat kaki terlalu tinggi. Kembali sebuah serangan dilakukan, tendangan bebas dari tim hijau. Delapan ada Kepeng. Dari tengah lapangan tiba kali 10 kali dikuasai oleh tim kemas, ada Apip. Kepeng, masih Kepeng. Baik-baik kali ini, peluang terjadi. Ah, masih terlalu tinggi dari datangnya pula. Sebuah serangan atau tendangan yang dilakukan, ada Eko atau siapa di sana tadi. Pergantian pemain. Ancangnya terjadi. Kembali masih ada Faldi di sana. Sebuah serangan dilakukan. Kembali kuasai bola. Masih dari pemain-pemain Nakal FC. Serangan dilakukan. Kita nantikan. Masih mencoba membawa serangan dan oh, habis saja terlepas dari penjaga gawang Putra. Di mana serangan yang dilakukan di sana, masih kembali mencoba membawa serangan tujuh kali ini. Kita nantikan,
Seorang Antasari kembali kuasai bola tim masih dari pemain-pemain ada kuasai kali ini kita nanti di sana masih ada Valdi angkat sudah kita nantikan sebuah serangan dilakukan kembali dari tim Jatar satu kali di pelanggaran kita nantikan di mana kali masih dari pemain DB dari tim Jawa tendang bebas sudah dilakukan berbahaya masih ada Buddha dengan tenangnya menguasai bola atau menepis tendangan tidak kadar kali ini hanya masih sebuah lebaran kesalahan terjadi kita nantikan peluang kali Rio serangan balik terjadi Eka masih dibayangi saja disapu kembali ada Tole ada Mbako kita nantikan sabu masih ada tentunya pula keluar dan dia masih di laga internal nakal AC di laga malam hari ini laga Pamungkas tentunya membuat tim hijau lawan tim putih sementara kedudukan 3-1 masih di Solo Internasional Mini Soccer dan pelanggaran terjadi dilakukan tadi oleh pemain dari tim putih dan kali tendangan bebas anjang-anjang dilakukan dari tim hijau di sana sudah dilakukan Putra lagi-lagi dan masih ada sebuah tendangan sudut atau tendangan menjuru dan sejak kali ini serangan terjadi sudah dilakukan masih dari pemain tim hijau namun masih gagal membantu Mr. Kawang Valdi serangan balik terjadi Valdi di sana masuk kali ini masuk di sana dan tendangan keras dilakukan oleh Valdi dari berhasil membuat kecil ketika sementara 3 melawan 2 luar biasa kok sumbong gimana? Sumbongan anu pojok aku rene ra nyanda iya sih sore si Cidak mau takkan mangkat wae. Kita nantikan. Iran sore. Riakan. Kita nantikan. Nanti masih buat serangan dilakukan kembali dari pemain-pemain 17 tim yang kelima si ada Aaron tadi kembali disapu saja oleh Pak Adi. Daerah kiri kan lucu nyanda. Kono. Alatnya terkira nih. Aku wis itu 15 menit ya. Wis main sih. Wis utan mau lagi tekoyan. Aku mau tak kayak dhewe ra nyanda. Nggih. Di tangan dikan. Di mana sebuah lemparan ketenangan terjadi? Sudah dilakukan. Kembali sebuah serangan dilakukan masih membuti kuasa dengan tenangnya pejabat Kawak Putra di bawah masih ada Eka dibayangi 13 ada Bayu sangat tenang pertahanan diri dari tim hijau 3-2 kedudukan mampukan dipertahankan dan tentunya siapakah yang akan menjadi juara ada Eka kembali Eka berbahaya serangan dilakukan kali hampir saja bunuh diri hampir saja dilakukan oleh pertahanan tentunya diberi dari tim hijau dan kali ini hanya menyisakan sebuah tendangan sudut ancang-ancang kuasai bola kali ini sudah dilakukan di sana pelanggaran dilakukan tendangan bebas dari pemain-pemain tim hijau ancang-ancang terjadi sudah dilakukan di mana tentunya kembali terjadi serangan dilakukan di sana masih kuasai bola dari tim hijau ada Eka berbahaya hampir saja lagi kan kali menghasilkan sebuah tendangan penjuru ada juga sepakan banyak dilakukan alhamdulillah bentar kembali terjadi dan ada Rio mendang loh
Serang dilakukan. Berbahaya di mana? Di mana kali bahasa dah tiawas. Pitulasan yang mudah lagi. Lempar angkat terjadi kali ini. Kita nantikan. Sudah dilakukan. Paring apa internal? Kembali terjadi. Di apa? Di servis. Serang dilakukan. Berbahaya di sana. Berbahaya kali ini. Di mana sebuah peluang umpan dilakukan dan masih ada Putra dengan tenangnya. Sebenarnya sih bayari enak sih. Kembali ada 13 di mana Eran, Efren, masih Rio. Kembali Oki. Serangan terjadi. Ada Rio di sana. Tadi ya. Masih ulang Eka. Eka terjadi duel. Kembali dari dua sebuah pemain dari dua sebelasan. Iki wong walu. Wong walu. Tapi penae pitu, Mas. Aku nek pitu. Nek ya walu sih sing lemu-lemu ngene iki. Nek pitu iso nggo ngiring. Nek walu ngiring langsung tampanan. Di tangan dikan dan jangan bila jangan Eka di sana bisa mengancang ancang mampu kan untuk bisa menyamakan kedudukan 3-2 sementara Eka membeder pakar pertahanan Paldi kali ini. Paldi di sana dari sisi kanan sebuah serangan terjadi, angka sudah masih terlalu tinggi datangnya pula. Di mana sebuah serangan dilakukan kembali penjaga gawang Tole ke depan saja. Di mana serangan terjadi dari pemain tim hijau Nakal FC, cocar pula Putra dengan tenangnya posisi Putra lempar saja Rio di sana masih menjauhkan membangun serangan dilakukan Rio Eka contekan yang dilakukan masih melewar menyebabkan sebuah tendangan gawang terjadi. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan kali ini atau tendangan gawang maksudnya dari pertahanan tim hijau. Kembali terjadi perubahan Rio masih Oki. Kembali tentunya ada Afif di sana melewati sisi kiri. Afif Oki di sana serangan balik. Oki kembali mencoba serangan. Kita nantikan di mana sebuah serangan dilakukan dan kali ini masih ada Tole tadi berhasil mengamankan bola. Kembali dalam serangan dilakukan di mana peluang terjadi. Oh ada Rio di sana sendirian. Rio masih ada Baku. Kuas ulangi Baku mencari kawan. Cocor pula. Kita nantikan masih terlihat dengan tenangnya kali ini luar biasa. Kita nantikan kedudukan 3-2 sementara. Lempar saja di sana. Kembali pemain-pemain dari tim hijau atau dari tim putih kali ini di mana tadi Nakal EC nomor 14 tendangan dilakukan Rio masih gagal menghasilkan sebuah tendangan penjuru. Sepakan bocok. Kita nantikan di markas masih ada Bako di sana mulai ancang-ancang tendangan penjuru sudah dilakukan tadi. Bako lagi-lagi angkat sudah di sana dan apanya hanya masih sebuah tendangan gawang saja. Kita nantikan di mana sebuah serangan dilakukan masih Rio kembali peluang terjadi di sana. Dah sayang disayang masih gagal kali ini. Tendangan gawang di mana dari pemain tim hijau sudah dilakukan teman-teman kali masih mencoba membuka serangan masih dibayangi. Kembali ada Bako. Kali ini masih ada Aaron. Namun pengumpat kuasa bola dari pemain tim hijau di mana kali umpat sudah dilakukan. Kali ada Bako melewati sisi kiri Oki.
Oki, Oki, ada Eka yang dirijo. Oki di sana. Laki-laki masih mau juga gantol, luar biasa. Penampilan dimiliki dari penjaga kawang dari tim Jatole. Ada kali Apip. Apip melewakan dia ada Eran yang dirijo. Terlalu jauh untuk bisa dikejar. Lemparan ke dalam dilakukan. Masih ada kali Valdi. Valdi. Uasih bola. Kita nantikan, masih mau dikagakan. Kembali datang serangan dilakukan. Kembali datang tekanan dilakukan. Tendangan oleh Damas. Masih membentur bakar pertahanan atau juga dari penteng pertahanan. Dan lagi-lagi lagi Tole. Luar biasa. Sangat kokoh kali Tole. Kita nantikan di sana. Kembali kali mengancam babang serangan. Masih Putra kali ini penjaga gawang. Kita nantikan. Kembali sebuah serangan terjadi dari sentilan kepala dimiliki dari Rio tadi, luar biasa, namun masih terlalu tinggi tadi datangnya bola di sana. Kembali mencoba membawa serangan dari tim hijau. Kita nantikan sebuah serangan kali ini kembali dilakukan dari sisi kanan, masih nomor punggung 10. Dan namanya masih kekal Putra. Lempar saja. Kita nantikan 3-2 sementara. Serangan dilakukan. Mampu kami nyamakan kedudukan. Masih mau diamankan. Kembali dari pertahanan. Ada siapa di sana? Dari Apip. Dari tim Apip. Terlalu tinggi. Kita nantikan, nanti mereka sebuah serangan terjadi. Kembali dari pertahanan tim putih, Valdi. Angkat sudah, siapakah yang dirisu. Di mana kuasai bola di sana. Kembali mencoba membangun serangan dilakukan di sana. Masih lagi kita nantikan. Terlepas kali di Rio. 3-3 kembali kedudukan berimbang, sama kuat, sama dekat, sama ngeyel. Tiga-tiga kedudukan di malam hari. Dan serangan kembali terjadi. Dimiliki dari pemain tim putih Nakal EC. Kuasai bola di sana. Masih serangan dilakukan. Ada Mbako, Valdi. Kita nantikan. Serangan dilakukan. Kembali kuasai bola. Mencoba membangun serangan kali ini. Masih ke belakang ada Valdi. Valdi kembali. Valdi kuasai bola, kita nantikan. Di mana sebuah serangan dilakukan. Masih nomor 11 Eka. Kita nengkat sebuah serangan terjadi. Eka. Masih Eka di sana. Masih mencoba membang serangan dilakukan oleh dari sisi kanan di sana. Masih gagal di sana. Serangan dilakukan Eka. Namun masih ada Tole. Kita nanya Tole. Timang-timang bola. Tidak cermat dilakukan. Ini gur ngapa sih, Bro, guys? Lanjut. Yo, ayo, Mas. Ayo menang ora? Ayo menang iki. Dan tentunya wasit telah meliput panjang dibunyikan dan skor akhir 3-3 berimbang dari ketua keselosan di Mes Pamukas di malam hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh pemain dari kesebelasan Nakal FC. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak salah sebut nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.